Putra Ganjar Pranowo Alam Ganjar mengunggah foto lawas dengan sang ayah. Alam menuliskan pesan haru dan menyinggung tidak menyesal berjuang. Hal ini diunggah Alam melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 14 Februari 2024. Dalam foto itu nampak Alam sewaktu kecil yang digendong oleh Ganjar. Alam yang mengenakan kaos hitam dan celana jeans tertidur saat digendong sang ayah. Foto tersebut disertai caption yang menyebut ia tidak malu dan menyesal untuk berjuang. Alam mengatakan bahwa menjadi anak capres nomor urut 3 itu sebagai anugerah. Meski tidak ada keterangan mendetail, unggahan Alam seolah sebagai penyemangat untuk ayahnya di tengah kontestasi Pilpres 2024. Diketahui hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024 telah keluar. Adapun hasil 6 lembaga survei menunjukkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul. Sementara paslon nomor urut 1 Anies Caimin berada di posisi kedua dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di urutan ketiga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.